Akibat diguyur hujan deras dan angin kencang, pohon besar di Cianjur, Jawa Barat tumbang dan menutupi badan jalan menuju puncak. Proses pemindahan pohon yang tumbang dilakukan sejak Selasa sore. Pohon tumbang dengan diameter 25 meter ini menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas Cianjur menuju puncak sempat terganggu. Dalam waktu 1 jam, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar berjibaku membantu memindahkan material pohon. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat petang tadi diguyur hujan sangat deras, sampai sekarang juga masih hujan, sehingga menimbulkan pohon tumbang di Desa Sukamana. Alhamdulillah, sekarang sudah dievakuasi dan arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa ada nggak? Alhamdulillah, korban jiwa tidak ada.